Pernikahannya dengan Anggi Anggraeni kandas, Fahmi Husaeni kini tersipu malu dijodohkan dengan seorang wanita. Senyum Fahmi Husaeni kembali merekah setelah dipertemukan dengan seorang driver ojol yang sempat viral di media sosial, Teh Ende. Pertemuan Fahmi dan Teh Ende berlangsung di hadapan politisi Deddy Mulyadi. Tak hanya Fahmi, Teh Ende juga tersipu malu saat terus digoda dan dijodoh-jodohkan dengan pria 26 tahun tersebut. Meski baru pertama kali bertemu, Fahmi pun mengaku kecantikan driver ojek online itu. Bahkan, menurut Fahmi kecantikan Teh Ende mengalahkan mantan istrinya, Anggi Anggraeni. Tak hanya Fahmi, Teh Ende turut melontarkan pujian untuk pria 26 tahun itu. Teh Ende mengakui Fahmi sebagai pria yang baik. Namun, Fahmi tak berkutik saat diminta menanyakan nama lengkap Teh Ende. Ia hanya tertunduk sembari tersipun malu di hadapan wanita 31 tahun itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!